Basta, berjumpa lagi dengan kami. Sekarang kami berdua sejak hiking ke bukit sama si Gaman. Bukit mana? Apa? Bu, kami ada sekarang mau mendaki Bukit Canang. Sebelum ini kami mau mendaki Bukit Canang tidak menjadi sebab gagal hujan. Jadi kami teruskan dengan si Gaman sejak si Uncle dia ada kesibukan yang lain. Nanti si Uncle akan join balik. Oke, Masta, untuk pengetahuan Anda semua, kami punya game di Bukit Canang ada masalah, yaitu dia punya data terpadam. Sayang betul. Apa boleh buat lah. Ya. Oke, Masta, kita akan teruskan perjalanan ke Bukit Canang. Ini kita punya guide. Jadi sementara sambil berjalan-jalan ini kan, ya. Jadi kita sembang-sembang ringan biasa saja lah. Ya, itu juga betul. Ya. Jadi di sini sekarang perjalanan kita ini mau pergi di kuburan pasar kan, kalau tidak silap ya. Iya lebih kurang begitulah. Lagipun di tempat kan tidak juga begitu jauh dari rumah lah, dari tempat kita bermula tadi kita jumpa tuh. Memang cerita dari nenek moyang kami di tempat adalah kuburan terbesar di kawasan Bendukan lah. Oh, jadi yang kuburan terbesar ini berapa isi dalamnya itu? Satu orang enggak? Satu orang saja. Oh, satu orang. Iya. Jadi itu menunjukkan yang ini bukan alang-alang lah. Iya, memang begitu lah. Dia punya legenda dia macam mana? Dia punya legenda, orang-orang, dia punya nenek punya cerita lah. Dia, ini tempat, dia bilang, dia sebelum dia meninggal, ya sudah sakit, dia kurik sedia, sendiri kubur dia lah. Lepas itu dia sudah kurikan, lepas itu dia meninggal, tinggal orang kampung angkat masuk saja lah. Memang banyak legenda ada yang macam kerja-kerja atau apa semua kan, memang banyak, tapi saya tidak begitu... apa ingatlah cerita-cerita nenek moyang kami itu. Nanti saya akan coba tanya balik sama bapak saya lah. Oh begitu. Dia punya juga. Besar berapa agak-agak? Agak-agak mau lebih kurang mau ada 60 kaki kan. Wow. 60 kaki itu bayangkan berapa besar tuh? Besar. Ini besar kan? Ada 3 pokok. Tiga pokok. Tiga pokok kelapa sawitnya. Satu, dua, tiga. Begitulah pandangnya. Wow. Terus dalam satu pokok ini 30 kaki. 30. Sementara pokok 30 kaki. Jadi ada tiga pokok kan ya 60 kaki lah. Dia ada pasangan kah? Saya dengar pasangan dia ada juga. Tapi kuburannya saya tidak tahu di mana. Cuma yang lelaki saja ada sini. Apa tuh nama tuh kuburan? Kami panggil Ungkaling. Ada arti dia? Tiada arti. Memang itulah nama dia. Oke. Oke, Masta, nanti kita saksikan macam mana kuburan itu. Oke, Masta. Jadi di mana tuh tempat lah? Itu kuburan itu di mana dia? Tepatnya beginilah keadaannya dari dulu memang beginilah tempat nih. Oh, yang ini nih. Yang dia memang ini. Memanjang beginilah. Oh, yang ini. Tapi sedulu oke, saya tunjuk ya. Dulu dia sampai peras ini. Nah, ini. Di peras ini. Jadi sampai ujung sana, sampai itu limpas tuh pokok sawit sana satu lah. Gitu dia punya panjang sini. Jadi yang ini dulu dia memang timbun begini tapi karena korek sudah kan dia macam jadi satu lopak lah. Jadi inilah kubur paling besar di sinilah. Yang pemilik dia cuma satu orang saja, tapi satu orang saja besar dia punya keluasan kan lah. Betul-betul besar. Jadi dia dari sini sampai ujung sana inilah keluasannya, kepanjangannya. Kepala dia kawasan sini. Oke. Dia punya kaki di sana. Jadi lepas nih adakah kamu punya perencanaan mau kasih apa orang bilang kasih bina semula nih kawasan tempat kubur?
supaya nampak dia punya tanda. Rasa-rasa macam tidak perlu pun begitulah, cuma kita peringati dia begini sajalah. Sebab ini kalau macam kita macam tanah saya sendiri mungkin saya buatlah, tapi ini tanah begaran orang kan, jadi macam tidak juga bagus kita pergi buat dia punya tempat kan. Oh iya. Jadi kita buat peringatan dia begini sajalah, ini tapak dan lopak, macam lopak sajalah. Jadi sebab dia terlampau besar kan, bila dia sudah apa, dia punya sudah merapatkan, dia akan jadi begitu. Memang di sini kan kawasan ini memang tanah perkuburan semua latar sini. Sebenarnya kawasan kuburan sini. Tanah perkuburan orang-orang kampung dulu-dulu sini. Oh, di sini. Iya di sini. Cuma ada satu lagi lah tempat yang masih jelas lah kuburannya. Sebelah sini ada satu yang kawasan Semak sana tuh. Nah, sebelah sana. Oh. Ya, baru-baru ini ada aplikasi bersih kan, ada nampak kan? Ada nampak. Nampak beberapa lah. Oh, kawasan sini kawasan kuburan guys. Rupa-rupanya kawasan kuburan pula ini. Ya, Masta. Saya nampak banyak kelapa sawit. Tahu-tahu. Ya, ada pula ceritanya di sini. Udah jadilah mau pergi ambil kelapa sawit di malam. Oke, oke. Kawasan ini dahulunya adalah kawasan kuburan lama. Macam yang kita tahu tadi, kawasan ini adalah tapak perkuburan, tapak perkuburan lama. Jadi sekarang kita mau pergi tengok perkuburan. Sajalah. Oh, benar-benar. Jadi penanda sudah hilang. Zaman dulu jadi penanda. Di mana? Kawasan yang bersih kan. Dalam tahun berapa ini ya? Gagak. Saya pun ini pun tahun dia pun saya kurang pasti ya. Bapak ini saya dilahirkan pun belum saya tidak jumpa ya. Waktu saya dilahirkan berarti seawal 80-an dah begitulah. 50-an lah dia meninggal. Jadi musim jipun dulu mungkin musim jipun dia telah dia merasa lagi masih ada lagi dia lah. Masih ada. Nah, musim jipun dia masih ada, dia masih segar dalam ingatan. Inilah penanda deh, ada satu bunga tuh. Masih ada bunga yang merah anu keladi itu. Oh iya, keladi merah. Oh, banyak Pak lagi ndak di sini kan. Ayo Mas Ta, kita teruskan perjalanan kita. Oke, kita jom. Yuk. Macam Aki? Tongkat sakti sudah balik tempat saya. Kembali sudah? Ya, kembali kepada saya sudah. Tadi si anu yang pegangkan si Gaman gitu. Ah, si Gaman tadi santai-santai, sekarang giliran saya yang santai. Saya yang akan bikin vlog sudah. Sekarang si Gaman yang bikin vlog. Bolehkah?
tinggal dulu lah, saya tanya dulu si Gaman lah apa macam. Pada bilang boleh kan tidak? Si Gaman kan di sana. Eh jangan kasih ketara, ini suara gaib. Gaib. Oke mas, sama kita akan teruskan perjalanan kita. Sekarang kami berusaha, berusaha sedaya upaya untuk melalui ini kawasan bambu-bambu. Sebab dia punya jalanan nih melajak. Nah, melajak. Nampak macam merata. Oke. Tapi kalau kamu di sini betul-betul di tengah bukit, Benny, silap sikit tuh kaki, teguling sana di bawah. Nih apa yang melekat nih? Nyamuk, bah. Oke. Masta. Nampak tuh, tuh nak siaki, dia berusaha sudah. Sama dia punya tongkat sakti, kan betul-betul jadi siaki sudah dia nih. Si Gaman tetap Gaman lah. Tenaga tetap masih kuat lagi kalau si Gaman. Kalau si Aki ini kompom nah. Tinggal janggut lagi dia mau tumbuh tuh. Belum lagi tumbuh-tumbuh tuh janggut. Janggut putih. Eh, ada sudah. Tapi belum putih, masih hitam dia punya janggut. Yes. Oke, okay, Aki. Aki, aku sudah penat nih. Mau pulang sana Aki nih. Tahan Aki, sini back saya ada tongkat Ali, mau? Nah, lah. Om boleh kan minta guide yang gendong saya? Guide? Kan Aki. Boleh juga, jadi kecil-kecil masuk dalam back. Perjalanan kita lepas nih, kita akan masuk hutan. Kita akan saksikan bagaimana perjalanan di dalam sana. Sebab saya sudah pernah merasai di dalam sana. Kawasannya terbaik. Sebab seolah-olah macam di dalam hutan betul-betul. Tapi di sana kawasan dia tuh agak licin. Jadi kita mau jalan sana, mau kena hati-hati. Jangan terlalu cepat. Slow, santai saja. Ayo mas tak, teruskan. Sini selalu ada kayu kah? Iya, selalunya memang begitu. Kadang-kadang lah, selalunya dia lepas ini. Memang ini laluan utama. Oh, di sini. Sini ada payau. Kalau kita pergi memburu boleh gitu? Nanti kena komplain. Kena komplain, ya, tidak boleh. Nah, di sini kita tidak boleh memburu lah. Tiba-tiba nanti kita kena. Ayo, let's go. Macam lain saja. Mana tahu saya pegang begini tuh saya kuat. Ini pokok apa ini ya? Tongkat ali gini. Ini besar betul loh. Ini pokok. 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 Ya ini nama dia pokok-pokok. Tadi si Aki terlompat. Saya pun terkejut toh. Jadi sekarang saya mau tanya lagi nih. Aki, kenapa kau boleh terlompat-lompat tadi tuh? Sebab tadi ada cewek, bah. Cewek? Iya, ada pergi cium tangan saya. Hai, tangan-tangan hutan ini ada cewek? Ada, itu cewek yang kecil-kecil itu. Dia cium tangan terus terlompat? Iya, terlompat saya. Nah, siap tidak? Ada gigit tuh cewek tuh. Oi. Tuh cewek tuh nama dia kalau tidak salah, nama Panyanga.
Penyengak. Tiba-tiba dia menyengat saya. Oke, Mas Tar, let's go. Lihat-lihat sekejap, ini kita ada satu pokok yang dinamakan daun asam. Mau tes? Daun asam. Ini daun asam. Ini? Terus makan? Nah, makan jadi gitu. Apa rasa ada? Ada pahit? Ada asam? Macam belimbing asam. Dia belimbing asam. Tekanan belimbing asam. Karena cacar bolehlah. Bagus, makan enggak boleh. Kasih macam kemudian enggak begitu pada puska atau kasih minum begitu sama dia. Mana ini boleh dipasatannya? Jangan silap ambillah. Nanti lain pokok yang ambil anak dapat. Ini boleh kan? Boleh kan? Hey. Kenangan. Mana tahu selapa di atas makan nih lah. Dibagi satu, diambil berpucuk-pucuk. Ah, biarlah. Ayo Mas Tah, di kawasan sini kalau kita ngam timing, kita akan mencium bau wangi sini. Nah, kita tanya guys dulu, apa tuh wangi dia? Dia sejenis pokok, yang ini pokoknya. Ah, yang ini yang bikin wangi lah. Ini wangi. Tapi dia punya bunga, bunga warna putih. Oh, bunga warna putih macam pokok melati lah. Ah, lebih kurang gitu lah. Tapi ini dalam bahasa kami panggil itu banati. Apa dia? Banati. Oh. Jadi kalau kita tanam-tanam di rumah pun boleh lah nih? Boleh. Kamu ambil anak dia masih kecil tuh kan, kalau disimpan dalam pasir dia akan jadi bonsai kan. Dia akan berbunga putih bila musim dia bunga. Dia berbunga putih kan, nah, di sana lah kita punya apa wangi dah keluar. Wangi dah keluar. Wah. Sama lagi kalau dia sudah macam dia berbuah warna merah. Oh, berbuah warna merah. Warna merah pasti ada lah. Di sini di canang ni macam-macam ada. Cerita rakyat ada. Herba-herba ada. Yang untuk wangi-wangi ada. Bukit ada. Semuanya ada lah. Ayo masa kita terusian. Cewek penyangak pun ada. Ah ya, penyangak pun ada.